biasa di kantornya meski sudah menjadi tersangka. Dalam keterangan persnya pagi tadi, SDA mengungkapkan bahwa pemanggilan KPK terhadap dirinya beberapa waktu lalu dalam kapasitas sebagai saksi. Untuk itu, ia mengaku belum memahami hal apa yang mendorong KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka. SDA akan menyiapkan penjelasan atas tuduhan kepadanya dan berharap hal tersebut membuat permasalahannya menjadi jelas dan gamblang. Komisi Pemberantasan Korupsi mengindikasikan upaya mengungkap kasus korupsi dana haji